juara di kejuaraan bergu campuran ini di tahun 2018 ini menjadi unggulan kedua. Unggulan pertama adalah Jaya Raya, unggulan kedua adalah PB Jarum. Kira-kira target dari PB Jarum sendiri seperti apa? Silakan. Dalam menghadapi satu pertandingan, target kita tentunya hasil yang terbaik. Kita mendapatkan situ kedua pun itu sebetulnya dalam pertandingan bergu apapun bisa terjadi, bahkan ada satu penyebab yang kecil pun bisa membuat satu hasil yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya kita target memang mencapai hasil terbaik, dan dalam proses persiapannya pun kita siapkan para atlet ini baik itu secara fisik maupun secara spiritual, mereka siap untuk bertanding dan memberikan terbaik untuk klub, karena pada tahun ini adalah kesempatan mereka untuk memberikan sumbangsi atau kontribusi untuk pembesaran nama klub. Baik, terima kasih.